mata kuliah kejurnalistikan. Dan yang saya Ibi Mures Walef, jurusannya itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1, S2, dan sekarang sedang S3 yaitu Administrasi Pendidikan. Dan yang sebelah saya itu dosen pembimbing mata kuliah jurnalistik juga, itu Ibu Sufia Reti. Pendidikannya, latar belakang pendidikannya juga Bahasa dan Sastra Indonesia, S1, S2. Dan yang satu lagi Ibu Poni Ernis, sini membawa anggota aturannya itu 17 mahasiswa. Kami di STKIP ini mempunyai program atau sistem paket mata kuliah yang salah satunya itu kejurnalistikan dan perpustakaan. Pas BP yang ini itu kejurnalistikan gitu. Jadi kalau mata kuliah paket jurnalistik ini Pak, ada 5 yang harus kami ambil, yaitu adanya pengantar jurnalistik, bahasa jurnalistik, keredaksian, praktek kuliah lapangan kejurnalistikan. Itu mata kuliah yang terakhirnya. Itu meminta penjelasan tentang berdirinya Riau Pos, sejarah berdirinya Riau Pos ini, terus bagaimana cara proses kerja jurnalistik mulai dari mencari berita sampai ke media. Tantangan yang paling krusial terhadap jurnalistik ini. Ya Pak, mungkin itu nanti mungkin ada lagi yang akan menambahkan apa saja yang sama dengan Padang Ekpres. Nah, sudah berapa kali kami ke Padang Ekpres, tetapi beda-beda ke Riau Pos, ada yang ke Padang Ekpres, ada yang ke televisi. Itu Pak, salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas lah kan, saya bawa bapak-bapak ini untuk menemani saya, pas. Sekolah sama. Pas, dalam artian nanti. Nanti kehidupan dimulai dari semangat menjaga harapan tetap menyala. Memastikan roda informasi terus berputar dan mendorong ekonomi terus bergerak maju. Karena itu, Riau Pos sebagai perusahaan media terbesar di Sumatera berkomitmen penuh dalam mengemban tanggung jawab sebagai referensi. Saya kuliah 2 tahun yang lalu, kami ke sini 3 tahun yang lalu. Ya, kali Pak, sampai-sampai ruangannya penuh, nggak cukup kursi dulu. Awal-awalnya seperti itu lah, STG. Memang seperti itu ya. Bersaing, jadi kita memang wajar ya, tapi kalau kalah isi kita nggak mau gitu kan. Jadi dua-dua itu biar Pak Hendriwanto aja yang menyampaikannya, karena dukungan mungkin Pak Hendriwanto ini nggak dipakai gitu kan, karena masih cetak. Kalau televisi juga ada, jadi berkembanglah perusahaan itu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kirim orang sampai ke kami, sampai ke Riau Pos, sampai ke teman-teman. Riau Pos akan menyimpulkan kembali kejadian tersebut menjadi sebuah data yang benar. Maka Riau Pos nggak mau mengedarkan, menginformasikan tabrakan ini langsung, nggak mau dia. Maka Riau Posnya akan mengumpulkan datanya tersebut, meramunya kembali, benar nggak ini kejadiannya. Apa sebab? Karena video yang dikirim itu bisa jadi hoax dia. Bisa jadi yang dikirimkan ini entah berita-berita dari mana, entah tahun berapa, kejadiannya enggak tahu, kita mau dikirim aja lah. Atau terjadi tabrakan di sini. Maka Riau Pos dia akan diramu, dia akan diproses kembali. Maka berita tersebut itulah yang akan kami berikan kepada pembaca kami. Baik yang di koran konvensional maupun di online. Bedanya di situ. Kami Saru Muklis, karena memang secara background keilmuan dia dari konsentrasi jurnalistik. Kami ini bumbu-bumbunya aja sebenarnya. Lengkap aja. Cuma saya tadi dapat gambaran dari Bang Hendriwanto, kuat yang disampaikan itu memang inilah kondisi sekarang tempat teknologi media ya. Adik-adik yang sekarang menekuni ilmu jurnalistik mungkin bisa mengadopsi inilah, melihat fenomena yang ada sekarang di dunia jurnalistik. Mungkin bisa dikombinasikan apa yang dipelajari di kampus serta realita yang ada di lapangan, bisa dianalisa lah apakah memang betul seperti apa yang disampaikan oleh
Profesor apa namanya, Philip Meyer itu profesor dari Universitas Carolina Utara Amerika Serikat itu bahwasanya media itu, media cetak itu akan berakhir pada April 2040. Itu lebih kurang sekitar 27 tahun lagi. Dia sampai bisa memprediksi bulannya. Jadi terbit terakhir itu diperkirakan sekitar April 2040. Nah ini mungkin kalau misalnya adik mau selesai wisuda masih ada waktu lah, ada 2 tahun sebelum betul-betul tutup kalau yang di media cetak ya. Tapi apakah seperti itu? Apakah itu hanya lonceng ya kan, misalnya itu hanya ya lampu kuning bagi orang yang misalnya bergerak di dunia jurnalistik terutama media cetak, bagaimana dia bisa mengadopsi, bagaimana dia bisa yang dia sampaikan itu bisa terjadi ya. Kita ini kan yang terbitkan dari presentasi juga bisanya di sini biasanya ada sedang keluar gitu. Nah untuk ada or gitu kan, ada informasinya Pak Indra, tolong video kami ini disiarkan ya, dia kasih nama kami. Selain di web ada dia juga di media kan juga. Orangnya bukan koran, ini kan ini apa namanya, ini flat Rio Pos bisa.